Bismillahirrahmanirrahim. Memotong kayu timoho. Bismillahirrahmanirrahim. Lokasinya ada tembikannya. Kiriman video dari Mas Reza ini mendapatkan kayu timoho yang langka, besar sekali dan sudah mati di hutan murah. Salah satu jenis kayu yang dipakai, biasanya dipakai untuk sandangan pusaka, termasuk jenis kayu yang langka sekarang ini. Besar sekali, wow, sampai bawah. Lah kuwi teh cukup lempeng-lempenge ra apa teh 2 meteran teh. Sing kirane wong loro kuat, nek jeneng aku wong loro kuat lho kira-kirane. Pengangkatan harta karun. Yes. Pas ini.
suatu perjalanan panjang yang memerlukan energi, kesungguhan, sehingga terbentuklah sandangan-sandangan pusaka yang indah-indah. Di samping pemilihan bahan yang tepat, kemudian dibentuk, bentuknya dibuat seindah mungkin. Bahkan juga masih ditambahi dengan ukir-ukiran. Jadi sudah sejak dulu kala ya, kita ini sudah berpikir tentang kualitas, tentang seni, tentang keindahan. Artinya kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan tentang air, tentang makan, tentang pakaian itu sudah cukup. Dan juga sejak dulu kala bangsa-bangsa lain yang kekurangan air, yang kekurangan makanan itu berbondong-bondong datang ke sini. Dengan segala impiannya, halusinasinya, dan kok malah kita sekarang percaya dengan halusinasi, dengan harapan, dengan apa pikiran-pikiran mereka. Padahal kita sendiri sudah berbudaya lama. Makanya bolak-balik dan tidak segan-segan aku selalu mengingatkan, wong Jawa ojo lali Jawane. Matur nuwun.